Ketemu lagi di channel Senanda TV. Hari ini aku mau unboxing baju yang sebenarnya udah ada tapi kekecilan. Juga dibeliin karena udah bisa nggak pakai pelampung renangnya. Alhamdulillah. Senang ya, kakak. Di video ya guys. Iya. Senang kakak. Udah 7 kali pertemuan. Oh udah 7 kali pertemuan lesnya. Iya. Oke. Okay. Senang kakak dibeliin baju renang. Alhamdulillah. Kemarin milih sendiri ya sama papa ya? Iya, panjang-panjang. Oke. Aku pakai satu hitam, satu baju renang anak perempuan panjang motif karakter dan sebagainya. Oh, satu hitam tuh satu item, satu item. Satu pieces, satu baju maksudnya. Oke. Okay? Aku mau buka ya, guys. Oke. Okay. Bisa? Bisa. What? What lah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oh, guys. Warnanya apa ya? Lo kemarin milihnya warna apa? Ini. Nah, wih, bagusnya. Saya aku mau buka. Lah, mana tuh? Widi, ukurannya kakak udah XL sekarang. Untuk umur 7 sampai 9 tahun. Tampaknya ini ya, guys. Wih. Ayo dicoba. Mau dicoba? Mau. Ya. Wih, mantap. Moga aja nggak kegedean ya, guys. Kalau kegedean nggak apa-apa. Kalau kekecilan lo nggak bisa. Kecilan ya ketat banget toh, lebih pas. Kan belum coba semuanya. Widih. Widih. Widih, seneng? Seneng. Alhamdulillah. Wih, keren guys. Kurang jauh bapak, kurang jauh. Pas dak? Pas. Panjang-panjang ya kayak baju tidur. Rambutnya. Oh papa yang naikin. Ma, tolong. Oh ini bisa ding. Cese, ini tak stop dulu videonya ya. Nanti disambung deh. Wih, sekarang ada adik. Kak gimana? Rasanya kainnya bagus enggak dan sebagainya. Bagus. Bagus ya? Di review. Anak ayam gigi, kakak ayam gigi. Adik malah nyanyi. Apa? Tingginya kakak berapa toh? 3 ayam. 118 kan kakak. Anak ayam. Ya, ini pas. Kakak ayam. Kainnya gimana? Enggak panas ya? Enak ya? Coba. Panasnya coba balik. Wih, pas ya. Dengan tinggi kakak sekitar 120-an, umur 7 tahun. Papa. Pas. Tahun. Eh? Tahun. Ya video. Iya. Iya. Jadi itu masuknya 7 tahun, Kak. Oh iya satu lagi. Kakak mau nyuci sendiri kan ini. Janji loh. Janjinya gimana? Papa. Janji. Gini aja. Gini aja. Gini. Papa. Dalam. Mundur kalau mau masuk video ya. Mundur. Bu ayam. Bu ayam petok petok. Bu ayam petok petok. Anak ayam tak kita. Anak ayam pik pik no. Ya dilepas kak, nggak panas. Kakak ayam. Bisa ngelepas sendiri? Ya besok kan kalau ke di kolam renang, kakak bilas sendiri kayak biasanya. Bu ayam tadi itu. Apa? Kalau makanya tuh dilepin sama ayam. Dari rumah. Oke.
Ini kira-kira bertahan berapa lama ya, Kak? Ini hari ini tanggal 8 Oktober buat kenang-kenangan ya videonya. Besok bakal bakal awet berapa lama ini? Ya iya. Tapi ya dirawat ya. Tapi sebenarnya yang apa? Baju renang kakak kemarin tuh belum terlalu rusak toh. Jadi masih bisa buat cadangan gitu loh. Kalau misalnya misalnya 2 hari kakak renang berturut-turut kan itu bisa dipakai, ini bisa dipakai gitu loh. Iya kan? Pelan-pelan leng, leret nih. Bisa ngelipetnya belum? Coba belajar ngelipet. Wah, wow, adik pakai handmax nih di dalam rumah. Lihat. Lihat apa? Lihat adik. Videonya belum selesai nih, masih direkam. Cekrik. Loh kakak, ngelipet baju sendiri tuh, pinter tuh. Wah, habis dibeliin baju renang tambah pinter ya kakak. Alhamdulillah. Hebat ya. Wih. Bentar, kakak selesaiin dulu leng lipat, dilihatin nanti. Nah, sip. Taruh mana? Di lemari. Cuci. Oh, dicuci dulu. Tapi cuci enggak? Coba nanti tanya mama ya. Tapi itu dari pabrik sih, jadi ya sebaiknya dicuci dulu kali ya. Dicuci kucek. Jadi kakak belajar ngucek sekarang. Mau di video. Mau di video. Oke, ini ditutup dulu vlognya. Nanti belajar nyucinya vlog sendiri. Tutup dulu. Ngomong ke kamera. Gimana? Nanti mau dilanjutin pas nyucinya. Iya. Kak belajar nyuci tanpa mesin cuci. Halo, adik. Oke, wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Ayo ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh.